Kita sudah sampai di lokasi teman-teman, dan kita sudah mengambil lokasi masing-masing ya. Sudah berpencar dengan teman-teman sekalian yang memikat hari ini teman-teman. Jadi kita mengambil lokasi di areal persawitan ya. Nah, kita tepat di tengah-tengah kebun sawit pendek nih teman-teman. Di sebelah sana ada perkebunan pisang ya. Nah, di lokasi ini kita pantau ada 2 ekor penguasa teman-teman. Suara satu suara menengah dan satu lagi suara menengah, cuman agak gembur dia teman-teman. Lebih sedap yang agak gembur ya. Ada isiannya meragam mengupu teman-teman. Cuman tidak terlalu banyak ya untuk isiannya sendiri. Jadi kita pantau tadi dan pikat bunyi-bunyi dia datang ke pohon sawit yang di depan kita nih teman-teman. Jadi akan langsung kita pasang laman di sini nih. Nanti akan pohon pertaniannya dari antara pohon sawit yang di sini ya. Nah, dari antara sini nih teman-teman. Bisa kita ambil nanti untuk pohon pertaniannya sendiri ya. Dan kali ini ada yang spesial teman-teman. Kita akan mencoba racik baru nih. Nih. Di tangan kiri saya teman-teman, sorry, ini ada racik baru buatan Lai Juanda Silalahi ya. Nah, untuk kali ini kita akan tes racik ini apakah layak untuk kita pakai teman-teman ya. Jadi akan kita langsung coba nih untuk perdana tes racik baru dari Lai Juanda Silalahi teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman sekalian jika ada yang ingin memesan racik, boleh teman-teman sekalian konfirmasi ke Lai Juanda Silalahi untuk akun Facebooknya sendiri ya. Ini raciknya 21 mata teman-teman ya. Jadi kita akan coba nih. Kita akan langsung buat laman di sini. Nanti pohon perhentiannya dari antara pohon sawit pendek ini teman-teman. Untuk target kita pagi ini hook 1 teman-teman. Suara menengah agak gembur dan suara menengah teman-teman. Jadi belnya berbunyi di sana tuh. Dan kita pantau tadi kedua bel ini asik berantem-berantem saja teman-teman di sini. Jadi kemungkinan besar salah satunya bisa kita amankan ya. Jika melihat dari gerak-gerik BL ini teman-teman. Jadi tanpa pikir panjang akan langsung kita bersihkan dan akan kita buat laman teman-teman ya. Kalau tidak di sini mungkin nanti di bawah sana yang agak bersih bisa kita jadikan laman teman-teman. Oke lah, akan segera kita bersihkan dan akan kita turunkan pikat teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa tapau teman-teman.
Aduh, akhirnya tapau juga nih teman-teman. Ini nih teman-teman, penguasa areal di sini ya. Ini tadi sudah capek berantem nih teman-teman, baru turun ke pikat kita ya. Asik berantem aja nih. Nah, belada. Oke, mantap beledah. Kita review sedikit dulu teman-teman ya. Kena tepat di pergelangan kaki kanan teman-teman. Kita buka raciknya dulu ya. Oke. Nah, kita review di sini dulu teman-teman. Sebentar ya. Ini nih, suara menengah agak gembur teman-teman. Nih penampakannya ya. Sisik ikannya seperti ini teman-teman. Reriknya lumayan ya. Kepala sepertinya kepala sula nih. Untuk warna agak kemerah-merahan ya. Nih reniknya teman-teman. Untuk ukuran sendiri sedang ya, ukuran sedang. Ekor penyambut tidak tembus teman-teman, cuman kakinya agak bulat nih, pendek bulat ya. Nih oke lah teman-teman, dia tadi turun dari pohon ini ya. Dari pohon sawit di atas pikat kita nih. Tadi turun jauh dan agak sedikit lama nih baru bisa sangkut ya. Nah, ini dia nih teman-teman. Untuk BL-nya sendiri ya. Oke lah teman-teman. Inilah penguasa di areal persawitan di sini teman-teman ya. BL ini asik berantem-berantem saja nih teman-teman. Asik berantem makanya agak sedikit lama kita tunggu ya. Baru turun nih teman-teman. Ini lokasinya dan kita pasang di sini tadi. Dengan pikat si bolada ya. Dan akhirnya berhasil kita amankan teman-teman. Oke. Kita tutup saja teman-teman video kita memikat sekalian tes racik baru ya dari Lae Juanda Silalahi teman-teman. Oke lah, terima kasih sudah mengikuti video ini teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel kita agar bisa berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video kita selanjutnya hanya di Tekukur Hiburan. Salam satu hobi, salam Tekukur Hiburan.